Halo teman-teman, balik lagi di video counter set. Oke, jadi di video kali ini aku bakal nyoba nyelesain ini ya, challenge 3 yang tertunda. Gak tertunda juga sih, karena baru dapat tiketnya pak sudah kemarin ya, cuma ya karena aku ada mess up di 35 jadi ya ketunda sehari. Gak apa-apa, yang penting ada kontennya. Oke, jadi di 311 sampai 315 ini pakai tim yang sama semua ya. Oke, kita langsung masuk aja. By the way, ada 960 nih. Kalau aku nyelesain dapat berapa ini? Kita langsung beli gear kah? Ya nanti kalau cukup beli gear, kita sekalian langsung beli gearnya aja. Oke, kita langsung masuk dan aku setting timnya dulu. Oke, jadi timnya kayak gini ya. Untuk gearnya aku bakal liatin sekalian. Oh ini kok nggak urut ya? Ini padahal di sebelahnya si siapa? Gabriel tapi akhir-akhir loh. Ya nggak urut tuh. Oke, jadi ini adalah tim standarnya ya untuk challenge 3 311 sampai 315. Kalau kalian nggak punya Seoyeon, kalian bisa ganti skin Sobin. Ya. Terus kalau kalian nggak punya Taras, kalian bisa ganti si Roy Barnett. Halo Roy. Roy itu di mana? Halo. Wah, udah cok buta mata ini. Nah, ini Roy. Ya. Ya, jadi kita langsung masuk aja. Untuk sipnya pakai si siapa namanya? Taylor ya, karena kalian butuh stun ya. Supaya si Junnya nggak mati. Eh, let's go. Oke. Ya, kalian jangan langsung deploy ya, karena kalau kena tabrak si Rhino ini kalian mati. Bener-bener ditabrak cok. Jangan cok, mati kalian. Harus nunggu lewat. Oke, dia udah lewat, baru deploy. Terus kita pakai skillnya. Itu ke depan please, thank you. Gabrielnya harus kita deploy lagi. Skill apa stunnya si Stellar, tunggu sampai si Rhino nya pakai special skillnya siap kayak gitu dan langsung prune. Okay. Ini harusnya udah aman. Oke, di sini kita nggak bisa redeploy si Gabriel. Jadi harapannya, ya selesai. Aduh. Ampas dong anti-antian sama crit damage cuk. Astaga. Anyway, kayaknya aku ada yang salah deh gearnya. Ya enggak sih? Kayaknya sih ada yang salah menurutku. Iya, cuk. Aduh, sorry. Sylvia-nya ini kalian pakai CDR paling tinggi. Sorry, salah. Sylvia ini harus CDR paling tinggi ya. Bisa. Jadi enggak masalah harusnya. Oke, jadi ya kayak gitu penyelesaiannya. Dan di sini aku punya 980 ya, jadi karena kurang 20 ya, kurang ajar sih. Aduh, jadi ya nggak bisa beli ternyata, harus nunggu besok ya. Salah lah. Oh oke, okay. Beli yang mass cash kayaknya, karena ya buat 72 perlu. Oke ya, jadi kayak gitu untuk video kali ini ya, semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat buat kalian. I'll see you guys in the next one. Bye.